Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Amin. Wal ladzina yatawaffawna yamutuna minkum wa yadharuna. Apa ya? Wal ladzina yatawaffawna. Keliru sini. Oh iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ladzina yatawaffawna. Bentar, ini antas ta'awwalu 'alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innallaha ma ta'amala basir wal ladzina yatawaffawna. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ يَمُوتُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ يَتْرُكُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ أَيْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ بَعْدَهُمْ عَنِ النِّكَاحِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنَ اللَّيَالِي وَهَذَا فِي غَيْرِ الْحَوَامِلِ وَأَمَّا الْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بِآيَاتِ الطَّلَاقِ والأمة على النصف من ذلك بالسنة فإذا بلغنا أجلهن انقضت مدة تربصهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف شرعا والله بما تعملون خبير عالم بباطنه كظاهره ولا جناح عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Walladzina yatawaffawna yamutun, orang-orang yang mati minkum di antara kalian semuanya, wa yadharuna dan mereka meninggalkan yatrukun azwajan, azwajan di sini zaujat artinya istri-istri, yatarabbasna ay liyatarabbasna hendaknya dia tadi itu menunggu bi anfusihinna terhadap diri mereka, bi anfusihinna terhadap diri mereka, ba'dahum setelah meninggalnya mereka, menunggu apa? Anin nikah, untuk nikah kembali, arba'ata asyurin 4 bulan, wa asyra tambah 10 hari. 4 bulan tambah 10 hari. Nah. Empat bulan 10 hari ini minal layali ay ma'an nahar, dari malam-malam hari, tentunya dihitung dengan siang-siang harinya. Kenapa dihitung dari malam-malam hari? Karena dalam hitungan malam hari itu ngawali daripada siang hari. Berarti siang hari itu mengikuti malam malam hari. Kalau kita katakan sekarang hari apa ini? Hari Rabu. Setelah terbenamnya matahari berarti sudah masuk Kamis. Rebu ini ngikuti malam rebunya. Tapi kalau hitungan umum ini bukan hitungan Hijriyah, hitungan umum, malah setelah terbenam matahari masih dia tadi itu
Nanti malam ini setelah terbenam matahari masih dikatakan rebu malam. Sampai jam 12 baru dikatakan hari Kamis, dini hari. Jadi dini hari itu jam 12. Kalau kita tidak, dengan terbitnya fajar dini hari. Kalau terbenamnya matahari sudah disebut malam malam hari. Nah, karena itu dikatakan ada di sini hitungannya mulai malam hari, bukan dini hari. Ya, bukan mulai fajar. Berarti hitungannya kalau misal meninggalnya apa ini? Hari Rabu, ya. Nah, itu bukan berarti hitungan jam ya. Berarti hitungan mulai malam, malam Kamis berarti masuk tanggal, Iya, berarti malam Kamis selesainya berarti terbenamnya matahari Kamis berarti. Nah, gitu ya. Jadi misal harinya Rebo ini. Oh enggak ya, berarti bulan mana boleh masuk tanggal ya, masuk tanggal salah. Iya masuk tanggal ya, bukan daruh Kamis ya, seminggu itu berarti ya, 4 bulan 10 hari kok. Jadi misalnya meninggalnya pagi misalnya, meninggalnya pagi, maka dihitung tetap 4 bulan 10 hari, bukan pas meninggalnya jam 10 selesai idahnya, enggak, sampai terbenamnya matahari berarti. Sampai terbenamnya matahari, selesainya itu berarti pasti maghrib, idahnya berarti setelahnya pasti maghrib. Jadi bukan dihitung dari jam tapi pasti maghrib selesai. Kecuali kalau hamil. Masih hamil, mati suaminya. Maka iddahnya hadza fi ghairi hawamil. Ini bukan perempuan yang hamil. Ammal hawamil, adapun perempuan yang hamil, fa'iddatuhunna, maka iddahnya adalah an yadha'na hamlahunna, yaitu sampai melahirkan daripada janinnya. Nah, ini sesuai dengan ayatul talak. Ini semuanya untuk hurrah, untuk perempuan yang merdeka. Gimana kalau perempuan budak? Ada budak menjadi istri, maka suaminya jika mati, wal ama ala nisfi min dalik, dan perempuan budak hitungannya adalah separuh daripada iddahnya perempuan yang merdeka. Berarti berapa? 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari min bisunnah, itu ditetapkan sesuai dengan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa idza balagna ajalahunna, maka jika sudah sampai itu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, ajalahunna inggadat, selesai waktu iddahnya mereka, inggadat muddatu tarabbusihinna, selesai waktu menunggunya mereka, ini selesai iddahnya mereka, sudah selesai iddah 4 bulan 10 hari kalau itu merdeka, 2 bulan 5 hari kalau itu budak. Fala junaha alaikum, maka tidak berdosa atas kalian, wahai ayyuhal awliya, wali-wali daripada itu perempuan, fima fa'alna fi anfusihinna, di dalam apa yang mengerjakan itu perempuan, fi anfusihinna, di dalam diri mereka sendiri, ngurusi diri mereka sendiri,
di dalam mengurusi diri mereka sendiri, minat tazayyun, daripada berpaes, wa ta'arrud lil khitab, atau menawarkan diri, menyodorkan diri untuk dipinang. Jadi enggak boleh perempuan tadi itu setelah mati suaminya kok dia nyari perhatian, siapa sing gelem ambek aku. Walaupun itu dengan lewat SMS sekalipun enggak bicara, atau lewat chatting ya. Haram hukumnya, enggak boleh. Tapi kalau sudah selesai boleh, tapi lewat chatting jangan. Karena itu bisa menimbulkan fitnah, ta'arud nikah. Itu semuanya boleh, tapi bil ma'ruf, menawarkan diri untuk dinikah atau berpaes, itu boleh bil ma'ruf, kalau memang sesuai dengan syariat. Ma'ruf ini dinyatakan baik kalau sesuai dengan syariat. Ma yuafiqu syariah namanya ma'ruf. Berarti kalau dengan cara yang tidak ma'ruf, tidak cara dengan baik, yukhalifu syariah, berarti itu bukan bil ma'ruf tapi bil munkar, berarti dengan yang mungkar. Wallahu ma ta'maluna khabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kalian semuanya lakukan khabir, maha memberitahu, artinya alimun bibatini, Allah mengetahui yang batinnya kabohiri seperti pada bohirnya. Jadi perempuan ini ketika melakukan iddah, enggak boleh dia itu melakukan selayaknya yang sudah bersuami. Paes, enggak boleh. Kemudian menawarkan diri untuk apa namanya, kawin, masih tidak boleh. Sampai selesai iddah. Bisa dibayangkan kalau perempuan yang tidak, yang belum kawin, paes, ya ojo. Jangan, kecuali kalau memang belajar persiapan untuk kawin, boleh, nggak ada masalah. Tapi bukan untuk berpaes ya, tapi untuk belajar. Berpaes ini yang sifatnya adalah untuk yang halal sebenarnya. Nah kalau memang dia itu belajar berpaes atau membiasakan berpaes sehingga nanti di hadapan suaminya adalah dia tadi itu bagus, labas, itu positif. Itu berarti mayutawassal ilal khair. Itu berarti satu cara untuk bisa meraih kebaikan. Tetapi kalau memang dia tadi itu berpaesnya adalah untuk keluar daripada rumah atau yang lainnya, tazayyun, ini namanya tabarruj, bahaya ini. Nah, ini adalah bahaya, ini enggak benar. Karena itu sampai dikatakan macari awak itu loh. Bagi perempuan yang belum kawin itu bukan mahmud, bukan terpuji itu. Bisa haram itu. Karena itu termasuk satu bentuk tazayyun. Di Hadramut itu malah laki-laki nih, laki-laki aja. Laki-laki untuk tatoyub goblas zuwat itu tidak dinyatakan baik untuk laki-laki nih. Pakai gahru sebelum zuwat. Kemudian pakai minyak wangi cerus-cerus-cerus. Kurang bagus, kurang disenangi. Kenapa? Ini berarti baitnya apa ini? Yang mendorong dia tadi untuk melakukan itu kebanyakan adalah bukan urusan syar'i. Tapi urusannya pingin supaya tadi itu apel atau ketemu sama kekasihnya atau yang lainnya, karena itu dilarang gitu. Setelah kawin boleh. Kenapa? Karena ada baitnya tadi itu untuk yang halal gitu. Jadi kadang-kadang kita ini
jangan hanya sekedar pakai yang ada di kitab, tapi dilihat ini bagaimana pengaruhnya kepada orang yang mengamalkan tadi itu. Itu penting itu sekali. Kan gitu ya, di hadram kan dilarang itu. Tatayub dengan dukun atau apa untuk belum kawin tidak boleh. Ayah, tarik, tidak boleh. Karena bisa menggairahkan syahwat nanti. Bisa menggairahkan syahwat. Nah. Kemudian yang kedua, ta'arud, menawarkan diri untuk nikah. Itu jangan dianggap tidak positif loh. Itu positif. Nah, karena di sini ya, fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusina min at-tazayyun wa ta'arud lil khuttab ya. Hah? Lil khuttab. Nah. Jadi menawarkan diri itu adalah satu hal yang positif sebenarnya untuk perempuan, tapi sekarang ini kayak negatif itu ya. Kalau kelihatan orang misalnya kok saya datang Khadijah. Beruntung dia menawarkan diri kepada Rasulullah sampai akhirnya dia kawin sama Nabi. Akhirnya jadi Sayyidatun Nisa'il Alamin. Sayyidatun Nisa'il Alamiha. Beruntung dia. Ah begitulah. Sebenarnya ada perempuan tadi itu melakukan ta'arud lil khutab tadi itu, tapi tentunya jangan khutab di sini adalah ukuran syahwat, tapi ukuran din. Kalau laki-laki dicari fadzal bidadidin tadi batadak, kalau untuk perempuan juga begitu, cari dzuddin. Kalau perempuan dzuddin. Diceritakan ada Rabi'ah Baghdadiyah. Bukan Rabi'ah apa namanya? Adawiyah ya. Rabi'ah Baghdadiyah. Ini perempuan ditakdir jadi suami daripada laki-laki yang kaya. Mati suaminya. Sudah hartanya dikasihkan sama dia saking cintanya. Cantik perempuannya. Melihat begitu banyak hartanya, perempuan ini salihah. Akhirnya setelah selesai iddah, cari siapa ini yang bisa menjalankan hartanya anak ini. Tak perempuan, tidak mungkin dalam perempuan akan bisa mengetahui ahwalun nas. Dia perempuan yang mulazimah fil bait, yang selalu ada di rumah. Cari. Ada seseorang, tidak tahu siapa itu, Muhammad bin Basya atau Sufyan bin Uyainah. Alhasil ada seorang minas salihin, anak muda, dia belajar alama soleh, perintahkan satu orang, tawarkan aku sama dia barangkali mau. Janda fulan nih, ini bukan janda dalas, ini janda koplo kok nih. Kenapa? Dunyodok isini ya, minta anda kawin dengan dia. Waduh, kata dia, saya enggak tertarik dengan kawin. Saya mau fokus dengan ilim dan ibadah. Wah, ya, persis Wong Bonsari nama saya. Ya, saya mau fokus dengan ilim dan ibadah. Khalas. Sampaikan, enggak tertarik. Bilang bukan untuk diri ana, kata dia. Tapi untuk dinullah. Untuk agama Allah. Ana ini punya harta banyak, berlimpah katanya. Ana ini mau mengamalkan terbatas ana seorang perempuan. Kawin ana. Ana enggak usah dipegang, enggak ada masalah katanya. Yang penting hartanya ana bisa terarah dengan baik. Nah, ini perempuan bukan untuk dirinya tapi untuk dinullah. Untuk dinullah. Kok untuk orang kaya ya cari orang ahli suhul sebetulnya. Ada apa orang yang model begitu kan gitu ya. Sama dengan Siti Khadijah, kalau mau kawin cari orang yang ahli kerja dong. Karena dia sebetulnya bisnis, orang bisnis. Sampaikan
Waduh, kalau begitu Anda mau musyawarah dulu sama guru Anda katanya. Hah? Musyawarah sama gurunya. Kata gurunya, sekarang kamu boleh kawin karena itu perempuan waliyah berarti. Itu perempuan wali waliyah. Selamat tak musyawarah sama Anda. Kalau musyawarah sama Anda, tak capar wedang itu. Nah. Akhirnya dikawin. Ya, dunyone tak capar wedang ya. Kamu boleh kawin asal 50% untuk sunniah salafiyah ya. Akhirnya kawin. Subhanallah. Itu perempuan menyerahkan semua hartanya kepada suaminya. Ah, setelah itu perempuan menyatakan inti boleh perlu sama anak kapan saja. Setiap setelah salat Isya dan perlu sama anak atau tidak. Kalau menyatakan tidak perlu, dia masuk khulwahnya sampai subuh. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyatakan perlu, dia akan persiapkan dirinya semuanya. Kemudian didorong suaminya untuk kawin lagi. Anak janda yang dicari yang lain. Kalau ada seneng, dilamarkan, dibiayai, kemudian dipersiapkan semuanya dari dia. Perempuan wali ya. Lakinya wali. Lah kalau lakinya seperti ente, perempuan seperti ente, ya langsung ke pengadilan bercerai semuanya itu. Ini dua-duanya sama walinya, sebenarnya wali dan waliyah begitu ya. Jadi luar biasa ya. Karena itu ada perempuan-perempuan istimewa itu ada. Nah, ada perempuan. Dan ini menggambarkan bahwa ta'arud ini ya bagi perempuan tadi jangan nunggu sampai misalnya umur terlalu tua enggak kawin-kawin, enggak mau ta'arud. Ta'arud. Enggak ada masalah. Tapi dengan cara yang ma'ruf, bil ma'ruf, nyuruh orang, nawarkan tolong sama si fulan barangkali mau dengan saya. Enggak ada masalah. Itu cari yang halal, itu bukan cari yang haram itu kalau begitu tuh. Tolong carikan saya jodoh. Tolong cari. Tapi jangan terlalu. Biasa jauh bintang film misalnya. Yo ada apa begitu loh. Dudin, cari yang agama begitu. Nah, ini penting sekali sebetulnya untuk supaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini. Ini memang sulit. Ya, kadang-kadang pandangannya bukan din lagi sudah, tapi pandangannya adalah materi kebanyakan. Iseng wetok ngono, sing lanang ngono. Rabi duit mari ojo rabi menungso. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Istiqomah ini. Terus. Tokonya gimana kalau udah dibuka suaminya? Kalau mati, semenjak masih ada yang bisa mengerjakan, tidak boleh. Kecuali dan masih membutuhkan untuk membuka, memerlukan untuk membuka. Udah cukup. Harta simpan, duitnya ada, ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, anaknya yang teruskan atau saudaranya tidak ada masalah. Alhasil kak tidak boleh melakukan keluar rumah, tazayun atau yang lainnya, kecuali kalau memang dalam keadaan terpaksa. Ya apa rumahnya terbakar, tidak boleh keluar rumah orang yang idah, gosong nanti, ya wajib keluar kalau gitu. Iya walaupun begitu, tapi menghadapi orang kan? Menghadapi orang kan begitu ya. Menghadapi orang itu sebenarnya selain idah pun juga tidak boleh kecuali dalam keadaan hajat. Nah kalau iddah juga begitu sebetulnya. Lebih ketat kalau iddah tadi itu. Paham ya? Ojo bingung tuku dimi. Kalau memang kecuali untuk maisahnya dari situ, enggak ada lagi misalnya mau diapakan. Dan enggak ada yang melakukan itu. Gitu. Gimana kalau perempuannya karyawan swasta? Itulah repotnya. Sebetulnya perempuan itu karyawatinya suami, gitu loh. Lah kok iso dari karyawati daripada kantor, akhirnya suaminya nak diurus, gitu loh. Paham ya?
Waduh, kembangnya diurus sama perempuan itu. Suami enggak diurus kadang-kadang. Ya enggak? Taplaknya diurus sama perempuan. Ya inilah yang memposisikan perempuan pada posisi laki. Akhirnya laki terposisikan seperti perempuan. Idah-idahnya enggak diperhatikan. Ini kurang benar. Masih harusnya pemerintah memberikan pekerjaan atau diatur pemerintah pekerjaan untuk wanita yang bisa melakukan ajaran agama juga. Oh, ini dikaji untuk ini ajaran agama kok. Sama dengan perempuan dilarang sholat atau laki-laki dilarang sholat karena pekerjaan, kan enggak benar jadinya. Ya ini begini nih kelirunya. Ini begini nih, silahkan jadi perempuan yang hebat, tapi yang bil ma'ruf, jangan bil mungkar, yang dengan cara yang baik, sesuai dengan ajaran syariat, bukan dengan cara yang mungkar. Ini keliru deh kan gitu. Ya apa? Ditinggal suami mati, tapi saya tugasnya jaga pom bensin misalnya. Oleh rong dino kerja mana jaga pom bensin? Ya ini resikonya, gak bener. Gitu nih. Kalau sudah ngawalinya gak bener, jadinya begini. Paham ya? Pakai mic. Terus ngupload foto atau video callan apa diperbolehkan? Jika ada fotonya dia? Iya. Fotonya perempuan itu? Iya. Diupload di Facebook, Facebook atau selainnya atau video callan? Apa callannya? Video call. Oh. Video call. Iya, video call. Iya. Ini sama aja sebenarnya. Nulis, ngomong yang haram diomongkan, haram ditulis. Yang haram dilakukan juga tidak boleh di call, apa di video. Sama aja. Paham ya? Sama aja. Maaf ini, ada orang misalnya berjumbu sama istrinya di kamar, halal kan? Paham ya? Tidak ada orang tahu semuanya, ya halal. Tapi di video mari ngono dinampakkan, diupload misalnya. Loh ini masuk menyaksikan ini video ini kan barang mati lah, inilah. Karena itu segala yang diperbuat, buka aurat misalnya di dalam kamar mandi, tapi kamu video, setelah itu kamu apa namanya? Kamu sharing, kamu upload misalnya, ini tidak benar, sama aja. Jadi jangan ini adalah halal, baru ini adalah haram. Inti mulai teko pertama melakukan itu sudah niatnya tidak benar, dan itu akan menyampaikan kepada yang haram, itu haram sudah. Dari pertama sudah tidak benar. Nah, ampun, ya Allah.